Ini adalah tanaman coklat atau yang lebih dikenal dengan namanya tanaman kakao. Primadona baru di Palawija. Harganya tiba-tiba melambung tinggi. Seolah-olah mengingatkan saya saat harga melambung dari buah pala, buah porang, bahkan yang belum lama ini adalah buah pinang. Per kilo kering tanaman kakao atau biji kakao bisa mencapai harga Rp40.000 per kilo. Harga tertinggi selama saya hidup. Jujur, baru saya hari ini menemukan kakao atau coklat dengan harga tertinggi seperti itu. Kalau pinang, saya sudah dua kali mengalami. Pertama, saat krisis moneter tahun 99, pinang juga harga tinggi. Dan di tahun 2020 saat corona, harga pinang pun juga melambung tinggi. Nah, sekarang di tahun 2024, kakao menjadi primadona baru. Pertanyaan saya, bakal tetap menjadi primadona atau hanya sesaat? Setelah terbang tinggi ke luar angkasa, tiba-tiba terbanting jatuh di bawah dasar kerak bumi. Yang sempat masih ingat saat tanaman pinang itu menjadi primadona, sampai Menteri Pertanian saat itu Syahrul Yasin Limpo pun datang ke Provinsi Jambi untuk menanam pinang. Sekarang saya yakin tanam pinang tersebut sudah tidak lagi menjadi primadona, bahkan sudah diacuhkan oleh para petani. Dan sekarang bibit tanaman kakao atau coklat sudah menjadi primadona baru. Mudah-mudahan ini tidak menjadi primadona sesaat, namun akan terus bertahan. Minimal ada saingan lah untuk tanaman kelapa sawit atau biji kopi, sehingga ada variasi dari hasil bumi Indonesia. Ahmad Ali Yaqubi, Lorong Kemang, Cempaka Putih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.